Oke, okay, teman-teman ini kita berada ini di lokasi pembibitan anggota teman-teman ini dan kelihatannya untuk di fase pembibitan awal atau di pre nursery beliau menggunakan high plug ini atau potrai yang dimana isinya dalam satu potrai ini 50 teman-teman nanti kita lihat ini bagaimana prosesnya. Oke okay, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan dan berduri salam plen semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbau melimpah amin oke okay, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih oke okay, kita susun dulu teman-teman ini jadi untuk satu nampan ini bisa kita masukkan bibit 50 bibit teman-teman ini adalah salah satu juga cara untuk meminimalkan angka Uh, penggunaan lahan. Jadi kalau kita menggunakan lahan yang kita mempunyai lahan yang sedikit cocok yang begini karena untuk tempat pembibitannya tidak memakan banyak tempat, teman-teman. Ini salah satu kemudahan dalam proses pembibitan menggunakan pot tapi intinya ini hanya digunakan untuk fase pembibitan awal. Ada yang kemarin anggota juga beli yang 24 itu lebih bagus, teman-teman itu karena dia lebih agak besar eh uh, lubangnya ini kalau ini yang punya anggota ini 50 dia teman -teman. nanti kita coba lagi bagaimana nah kalau ini satu apa namanya satu tempat ini Baris. sekitar 2000 an ada ya berapa ya, ya 1500 2500. 2500 ya ini kita simpan dulu kita buatkan memang dulu semacam eh, uh, apa namanya tempat di atas kayak gini? Kita buatkan supaya apa nanti enak kita uh, kontrol juga. Dan juga nanti kalau ada semut atau semacamnya atau bekicot bisa kita tanggulangi teman-teman di sini. Kita bisa pasang di sini kayak semacam oli. Nah makanya itulah tujuannya digunakan semacam ini. Kita buat semacam para-para teman-teman. Itu salah satu tujuannya supaya nanti ketika... Uh, ada misalnya bekicot atau tigos mau naik nah ini kita pasti dia lewat sini nah makanya kita kasihkan oli nanti atau semacamnya ini bisa uh, kita hilangkan itu jadi insya Allah nanti dalam proses uh, pembibitan kita untuk hama-hama misalnya bekicot atau semut bisa kita tanggulangi teman-teman ini nah, dengan cara di sini aja dikasihkan apa namanya

mantap. Uh, ini ada bibit mau datang sudah datang tadi yang tahap pertama 2400 ya deh. Dan ini yang tahap kedua nanti apa berapa lagi? 2400. Sama juga 2400 berarti kurang lebih nanti kalau sama ekstranya itu 5000, teman-teman, sekitar 5000. Jadi beliau ini mau buat lagi di sini nanti. Di sini lagi satu para-para lagi mau dibuat. Untuk mencukupkan kota 5.000 bibit. Varietas apa deh? PPKS? PPKS 239. Sama? Yang ambi. Yang ambi? Dengan 540. Oh, tiga varietas ya? Iya. Mantap. 540, Simalungun. Eh, Simalungun. Yang ambi dan 239. Wah, itu top 3 varietas teman-teman dari PPKS Medan itu. Nah, ini disusun memang teman-teman rapi. Jadi nanti enak kita ngontrol. Ini 2.500 teman-teman ini. E, banyaknya ini tidak terlalu luas tempatnya. Karena kita menggunakan teknik. Menggunakan potre semacam ini. Tidak terlalu mahal juga teman-teman ini harganya ini. 700 ya deh ya? Satu paket ini ya? ya. 700 ribu. Sudah sama ongkir itu ya. Sampai Mantap sampai di lokasi teman-teman ini. Ini juga salah satu kemudahan yang kita gunakan untuk melakukan proses pembibitan. Karena eh, kadang kita kalau mau membibit itu kewalahan dalam proses pengisian tanah atau media semai Nah kalau ini sedikit aja tanahnya yang dipakai teman-teman ini Nah ini sedikit aja tanahnya yang dipakai dan itu akan memudahkan kita dalam proses pengisian tanah Nah itu salah satu kemudahan salah satu nilai positif untuk pembibitan seperti ini Jadi menggunakan high plug atau potrai teman-teman ini Nah kalau anggota ini kelihatannya potretnya agak kecil dipakai ini yang ada 50 pokok ini nanti muat ini Nanti ini kalau usia sudah tiga bulan teman-teman harus dipindah sudah ke polybag yang polybag besar. Jadi sambil juga mengisi tanah untuk polybag seri kita merawat dulu karena apa teman-teman ini untuk bibit-bibit yang paling rawan itu di usia 0 sampai 3 bulan. Itu sudah paling kencang-kencangnya teman-teman ini. Makanya Uh, kita menggunakan tahap semacam ini supaya mudah kita kontrol mudah kita uh, bisa teliti untuk menjaganya karena itu usia-usia yang paling kritis dalam proses penyemayan kecambah kelapa sawit teman-teman hey, ini disusun rapi sudah teman-teman ini pas-pas teman-teman kita sesuaikan juga tinggi kita tinggi badan kita jadi kalau misalnya agak tinggi lagi sedikit tidak apa-apa yang penting kita nyampai nanti nanti takutnya nanti kalau ketinggian juga tidak bagus nanti kita susah nanti dalam proses menyemai usahakanlah setinggi setinggi pinggang lah jadi enak kita nanti menyemai kecambahnya ini teman-teman ini kalau mau teman-teman yang lebih bagus itu yang agak besar lagi daripada ini yang 24 isinya itu lebih bagus itu lebih tahan itu lebih bisa disimpan lama dia. Nah ini teman-teman ini high plug ini salah satu juga kemudahan, salah satu juga uh, hal yang bisa kita gunakan sebagai teknik pembibitan menggunakan potres semacam ini. Nah ini kita lihat teman-teman ini. wes mantap sudah. Ini. ini ini mau dipagari dulu teman-teman ini karena ada banyak ayam di sini jadi kita salah satu jalannya adalah kita pagar dulu. Nah ini pagarnya. Di pagar bagus-bagus teman-teman supaya ayam tidak masuk nanti. Ini teman-teman, jadi ini kan bulan 3 teman-teman, estimasi nanti pindah sekitar bulan-bulan 5-6. Jadi masih ada sekitar 2-3 bulan lagi untuk merawat bibitnya nanti baru dipindahkan ke polybag yang besar. Ini sementara beliau masih proses uh, membuat pagar dulu untuk dipasangkan di sekeliling pembibitan ini supaya tidak ada nanti ayam yang masuk teman-teman ini Wah, mantap memang teman-teman mungkin ada yang menyemai menggunakan teknik ini menggunakan high plug silahkan komen di kolom komentar ini juga salah satu teknik pembibitan yang bisa kita gunakan untuk di tempat kita masing-masing teman-teman mudah-mudahan berguna terima kasih